Nah, tercapai lagi guys. Nah, kita dapat lagi di bisa clear questnya ini, namanya adalah pembuat kemacetan. Yo 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 yo, welcome back to my channel. Hello guys, happy weekend ya. Jadi di sini tuh pukul jam 8 lebih 25 menit pagi. Di sini gua mau bahas tentang hidden quest ya. Hidden quest kalian bisa cek itu dari goal. Nah, di sini kalian bisa cek tale alias kisah. Nah, di bagian sini kalian bisa cekin guys. Kalian masuk ke cek. Nah, di sini ada talent yang warna biru, warna merah, dan juga warna yang gold. Nah, ini banyak banget ya. Jadi gadis penjual payung di sini adalah quest hidden yang sangat berat, yang kalian bisa, yang sangat jarang ditemui orang lah yang biru itu. Kalian bisa cek di video yang sebelumnya. Nah, di merah ini anekdot ya kebanyakan. Yang emas, yang merah ini yang biasa. Nah, di sini gua mau jelasin yang hidden quest yang ada di item kita setelah kita clearin quest dari story ya. Dari story. Nah, namanya adalah Repurpose It Not. Nah, di sini kalian masuk ke bagian Castle Collect. Lalu kalian buka open world, kita masuk ke kantornya Anjou guys. Nah, kita masuk ke kantornya Anjou. Nah, di sini kita harus duduk di bangkunya si Anjou ya. Lalu kita harus nunjukin perintah. Syaratnya mudah banget, kalian harus punya ini dulu ya. Di sini ada 3 hidden quest. Nah, kita duduk dulu. Habis itu kita masukkan perintah. Kita ketikkan yang pertama adalah show me money. Oke. Show me the money. Nah, kata-kata ini kalian bisa cek di deskripsi atau di Waltrok Dragon Raja. Oke, kita klik, kita masukkan. Nah, ahli keuangan tercapai 1 ya. Oke, kita close. Kita duduk manis lagi karena kita mempunyai 3 hidden quest di sini. Kita masukkan perintah lagi, yang kedua yaitu adalah show me the flower. Nah, kata-katanya seperti ini ya guys. Jadi kalian bisa ketikkan, lalu kita open the door lagi. Nah, tercapai lagi guys. Hujan deras, kecapek kan. Oke, kita stop lagi. Lalu kita duduk lagi guys. Kita duduk, kita masukkan perintah. Yang terakhir adalah no glues. No glues. Nah, kata-katanya seperti ini. Kalian bisa cek di deskripsi nanti ya. Jadi gampang banget, kalian masuk ke kantor prinsipal, lalu ke tempatnya Anjou. Kita duduk di posisinya Anjou. Nah, kita dapat lagi diam adalah emas. Keep silent di sini ya. Nah, kita close. Wow, emotnya kayak gini mulu ya. Kita masuk, kita lihat di kisah, kita cek. Nah, dia nambah. Yang merah ini nambah menjadi 9. Tadinya yang 6 menjadi 9 kan, guys. Nah, ini yang bikin randomnya bagus. Ini adalah udah 3 step dari gua di bagian kantornya si Anjo ya. Oke, yang kelanjutan kita masuk ke tahap yang keempat, hidden quest juga. Yaitu kita buka map, lalu kita open world, kita masuk ke bagian Tokyo. Nah, kita klik Tokyo, kita pindah random aja, terserah yang mau kemanapun.
Di sini kita nunggunya sebentar aja. Kecepatan sangat tinggi ya. Nah, usahakan kalian melamun di sini aja, tetap di Jalan Sebak Cross. Nunggu sampai ada orang nodongin kamu, guys. Jadi enggak lama sih setauku. Kita cukup sebentar di sini tuh. Paling 1 atau 2 menit ya. Jadi kayak kita itu ngelamun di sini. Ya kayak kita AFK terus jadi kayak screensaver gambarnya dikit-dikit patah, padahal enggak patah karena melamun aja. Nah, di sini ada orang asing datang. Nah, di sini kalian harus pilih yang mana, guys? Biarkan aku pergi, aku akan pergi. Apa? Aku baru melamun sebentar aja. Oke, aku akan melepaskannya. Nah, di sini kalian harus jawab yang tengah ya. Apa? Aku baru melamun sebentar saja. Oke, kita jawab yang tengah. Nah, kita dapat cutie di sini. Kita ulang lagi ya. Karena setelah itu kita lihat di gol, kita lihat kisah, kita cek lagi. Bentar, di sini zebra cross-nya aku. Nah, di sini udah ya, pembuat kemacetan namanya, guys. Kalian bisa clear quest-nya ini, namanya adalah pembuat kemacetan. Oke. Lalu di bagian terakhir yaitu gift yang kelima, yaitu kita pergi ke Castle Collect yang mudah dijumpain ya. Karena awal kisah kita juga di Castle Collect. Nah, di sini kita ada di tengah-tengah. Boleh. Gua jatuh malam. Nah, di sini kalian bisa pergi kemanapun ya. Yang penting ada. Nah, di sini kita pergi di lahan minuman. Aku naik motor aja, yang deketnya itu kayaknya di sini. Minumanku di mana ya? Kok enggak ada lah, di sini ya, dekat perjalanan Amerika Serikat. Nah, di sini adalah tempat air minum. Kalian bisa beli minum, cuman kalian pilih yang ini, guys. Yang random ya. Kalian beli satu dan sampai. Nah, ini ada perkataan karena tidak tahu minum apa. Nah, di sini ada kata-kata. Di sini kalian ada dua pertanyaan. Sebagian besar waktu adalah masalah. Aku tidak takut mati. Coba aja. Nah, kalian pilih yang bawah, guys. Oke, kita pilih yang bawah. Aku tidak takut mati. I don't scare death. Trying ya. Oke, kita klik yang di bawah. Oke, minuman mencurigakan tercapai, guys. Jadi di sini gua udah gol. Check in di sini udah ada 10 ya. Nah, kita bisa dapetin item-itemnya kayak gini. Kalau 40, 50, 75, 90, 100, banyak banget. Masian hidden quest yang ada di sini ya. Oke. So, videonya ada 5 hidden quest yang bisa kalian temuin di sini. Next video gua bakalan update yang bakalan lebih lagi ya. Karena nanti gua bakalan upload yang tentang world boss ketiga. Kita akan lihat bossnya itu kayak apa ya, guys. Oke. So, kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar terus semakin berkembang. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.